Madrasah Ramadan yang dilalui pada tahun ini sudah sampai ke pertengahan dan pelbagai program terus diimarah dan demi memberi keberkatan pada sambutan Ramadan tahun ini. Program edaran makanan yang diusahakan oleh Pejabat Ahli Parlimen Kapal bersama Pejabat Penyelaras Dun Sementa diteruskan di Bazar Ramadan Jalan Haji Musran, Kampung Rantau Panjang untuk tahun ini. Dan sekarang kalau lihat di belakang sedang berlangsung program edaran yang dijalankan sendiri oleh MPKK bersama-sama Yang Berhormat Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid. Siapkan diri, yang rindu tak sabar menanti hadirnya setahun sekali. Keindahan yang tiada tara, kemuliaannya tak habis dibicara, penuh dengan limpahan mangfirah. Setiap petang kita memang ada bazar untuk peniaga-peniaga di Kampung Rantau Panjang. Memang setiap petang beginilah keadaannya. Cuma sekarang ni masih awal lagi. Biasanya kalau dah pukul 6 tu biasa agak sesak lah. Jadi untuk makluman, kami di Kampung Rantau Panjang mempunyai tim keselamatan. Ini tim keselamatan kami daripada Sport Ronda. Memang kita tiap-tiap malam buat ronda kampung. Bulan yang padanya keberkatan. Sebenarnya kalau ikutkan kami di MPK melalui Ahli Majlis sedang cuba untuk meraihkan kembali tentang penjanaan semula ekonomi warga Kelang ni. Namun ada juga batasan dari segi SOP ataupun undang-undang peraturan yang dikenakan oleh MKN di mana bazar masih dibuka namun dengan pengawalan yang ketat dan juga mungkin ada sedikit pengurangan. Namun baru-baru ni kita ada mendapat beberapa permintaan daripada peniaga-peniaga kita yang berada di daerah Kelang ni di mana masih sebenarnya bazar ni tidak dapat menampungi permintaan atau kehendak ataupun keperluan peniaga-peniaga kita yang berada dalam daerah Kelang. InsyaAllah hari Rabu ni kita akan ada satu mesyuarat full board. InsyaAllah saya sendiri secara peribadi akan membawa hasrat daripada masyarakat kita khususnya dalam kawasan Dun Sementa dan juga Parlimen Kapal ni, di mana kita akan cuba minta pertimbangan daripada majlis dan juga YDP. Mungkin sama ada kapasiti bazar ini perlu dilihat untuk diperbesarkan lagi supaya anjakan atau penjanaan semula ekonomi dalam Dun Sementa dan juga Parlimen Kapal ini dapat terus berkembang walaupun dalam pandemik COVID dan kita sudah bersedia dengan norma yang baru inilah. Ya Ramadan, rindu aku rindu. Tok, saya dimaklumkan ada program yang disusun rapi untuk Ramadan kali ini. Mungkin boleh Datuk kongsikan juga ke? Pada tanggal 8 bulan 5 ini kita akan adakan kacau dodoi yang akan berlangsung di pekarangan Pejabat Parlimen Kapal dan terbuka kepada khususnya orang-orang kapal saja yang tidak dibuka pada orang luar. Dan penyertaan terhad kerana kita nak ikut SOP dan segala maklumat boleh mengikuti Facebook yang tertera dalam dan di bawah yang telah akan dinyatakan maklumatnya nanti. Okey, terima kasih Tok. Mungkin bagi yang berminat nanti boleh ikuti di Facebook dan juga boleh terus ke Pejabat Ahli Parlimen Kapal untuk mendapatkan butiran lebih lanjut. Terima kasih.